Oke guys, ya kembali lagi channel Mistake dan kita akan melanjutkan review dari part yang sebelumnya. Karena part sebelumnya itu kita review di Game Survive itu banyak bacotnya timbang pertarungan battlenya kurang. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk part yang kedua ini. Saya mudah-mudahan di part kedua ini tidak durasi ini ya, percakapannya tidak terlalu lama ya. Jadi jelek anjir ya. Jadi jelek loh, unsur pertarungan Digimonnya itu malah dikurangi loh. Gimana sih Bandai? Tolong Bandai. Coba ya kita. Mitame wa futsu no jinja ppoi kedo. Kita lanjutkan ayo, jangan percakapan doang ayo. Nanka sugoi funiki no aru jinja da na. やっぱあれだぜ。きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかは分からないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物、鳥、それか爬虫類。ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。 なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。Game Nusio Angel himself. Maksudnya dia. Gimana guys? Ya gini. Dikasih opsi kalau kita let him have his fun. Ini kemungkinan besar akan menambahkan affinity untuk kita ini ya, sama Minoru ini ya, keterkaitan. Jadi friendshipnya tambah gede gitu loh. Jadi Nafoto ini, aduh. Ya udahlah, kita ini kan aja. Nah, berikan dia. Iya. Shashin wo toru koto mo hitsuyou kamoshirenai. Douyu koto? Satsuei shinagara maari wo mite ireba nani ka ni kizuku kamo da shi. Mi otoshita mono ga attara mikaesu koto ga dekiru daro. Naruhodo. Souyu koto nara. Ma. ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやん。あ、ごめん。それじゃあ行こう。 Unsur pertarungannya dikurangi sama Bando. Sangat disayangkan. 本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わったご神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ。タコを祀ったのとか、曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなので、エッチな形のを祀ったやつとかさ。 そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もう、ミノル君、それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあ、どうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話。そうなの？ 怖い話ね。なんだ今の音。聞いたことのない音だったぞ。 Nah, sebenarnya suara Digimon itu suara seperti itu ya, bukan kayak yang awal-awal kalau yang Gabumon itu kan suara manusia, ini baru suara monster. Nah, ini aku enggak tahu ini. そんなことより早く探すぞ。 みんなあまり離れないように。 Exploration, apa lagi? Fitur apa lagi nih, guys? You will slow again access to more location by progressing through the game. Yaduh,
Spiderly Forest Unlocked. Apalagi nih? Shrine Unlocked. Nah lo, iya sama guys ya. Persis ya. Sama kayak Digimon yang PSP yang adventure gitu loh. Ya. Ya sama. Sis over review. Means there is something location there, character icon display in the bottom right one. Let's know if you want to talk about something that advance the plot. Our icon will show you where to find important clue or a red. Aduh. Advance story. Bentar. Kita save guys ya. Takut. Data. Banyak kan ya? Iya, dikasih banyak oleh Bandai karena ini ya, butterfly effect ya. Ngaruh endingnya itu ada bad ending, good ending sama normal ending ya. Happy ending ya, seperti itulah. Aduh, jadi gimana ya, sulit sekali. LT to map explore. Ada ini, berarti kita langsung ke story aja lah. Aduh, kok begini Bandai? Duh, jadi gimana ya? Unsur battle-nya dikurangi. Kita kembali ke shrine. With the others. Jadi investigasi, cok. Waduh, ini Digimon apa polisi atau forensik? RT, oke. Okay. Kamera. Aduh, apa gini? Tahu apa? Oh, tadi. Bukan. Salah pencet aku. Iya. Bentar. Apa
Apa sih? Oh, pencet, langsung pencet X ya. Eh, ada Godsumon. Eh, bentar. Jangan langsung pikir itu Godsumon ya, karena Godsumon kalau gak salah ada dua perubahan ya. Icemon sama Meteormon, dan bentuknya sama semua. Cuma beda tingkatan ya, cuma Godsumon kalau gak salah rookie, Icemon itu kalau gak salah itu mode yang tingkatan berikutnya, Meteormon tingkatan ultimate kalau gak salah ya. Meteormon tingkatan ultimate, guys. Icemon tingkatan champion.古いものいや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが。ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか。いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。 それに先立って入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。 Gimana guys? Ya, aduh, ini ngaruh ke ending bang. Kayak bentar. Kita save aja ya, kita save. Yang kedua dong. Nah, waduh, let's split up to look up. Kalau kita pencar, gimana? Kita dulu stroke. ちゃったし、僕らは手分けして探そう。待った、タクマ。バラバラになるのはまずい。俺たちも迷っちまうよ。あ、そうか。じゃあ、みんな固まって、僕らも行こう。Salah kah aku pilih? Saki. Kelihatannya salah, guys. Kelihatannya salah. Brave Blue Change. Salah ya, gak apa-apa lah ya. Maksudnya pencarnya dua-dua, bukan pencarnya ita. Satu-satu dua-dua. Dosono? Isoide iku kara shinpai shita wa. Oh, sumanai. Are wa? Oke, kita cepatkan lagi guys ya. Sorry, kita cepatkan. Kalian kalau mau ini pause videonya ya. Kalau mau baca kata-kata yang di bawah ini loh, percakapan yang di bawah, kalian bisa pause videonya ya. Ini enggak aduh. Ya, yeah, let's go further in.
見た感じそんなに広くないけど、もしかしたとしたら僕たちだけじゃ危ないかも。ああ確かに二重遭難の危険もあるし、あんま同感だ。ここは一度何悠長なこと言ってやがる。どう？Yang bilang ini yang profesor yang sebelumnya. Ya, bentuknya kayak profesor gitu ya. Oh, Tom. Dare? So. Kimi tachi, koko wa haittara dame na basho da zo. Ah, sono. Soyu anta koso. Konna toko de. Ah, shinpai shi. Watashi wa kono chiiki ni tsutawaru kemono ga kono hokora wa kemono gami shinko ni kenkyu. Ai dong. Senko wa Nihon Kodai shi de. この近くの大学で日本史が。じゃあ教授さんなんだ。私なぞ学会では異端子さ。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい。ああそれなんですが、俺は他んとこ探してくるわ。あこら修二さん、修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。MC kita ini ya, main karakter kita curiga sama tempat ini. Bilang aja pemilih ini apa sih, kalau di Digimon itu adventure, bilang aja anak kecil yang terpilih. Aduh. atau pakai bahasanya penyembahan apa, penyembahan anak apa, orang-orang ritual apalah, bilang aja cowok. Sama di ini game hampir sama guys ya, ini hampir sama di game yang pertama, adventure yang PSP sama. Apa yang membedakan ini ya? Tapi ya, sangat disayangkan ini Bandai. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini game Digimon yang paling kalian tunggu-tunggu ya, atau ya komentar lah kalian ya. Apakah ini game Digimon yang paling bagus dari Digimon yang lain ya, game Digimon yang lain? Apakah ini Digimon menurut kalian lebih the worst ya, paling jelek dari antara Digimon yang lain? Silakan komen di bawah ya. Menurutku sih ini lebih jelek sih ya. Lebih bagus yang ini, Hacker Memory sama Cyber Salad. Karena itu kita bisa memilih Digimon yang akan kita pilih untuk bertarung. Ya. Karena itu juga udah dikumpulkan semua Digimon, tinggal kita yang milih. Makanya saya bingung mau milih yang mana. Ada Omnimon, ada yang lain, Digimon yang lain. Kok saya sampai bingung ya, mau ngambil yang Digimon yang mana. Tapi ya, tadi ada, kalau nggak salah di awal-awal di part yang pertama ya, itu ada fitur data ya di atas gabungan sama Renamon itu loh, ada data. Kalau nggak salah itu ada data, ada vaksina sama ada virus ya, ada tiga simbol. Ntar nggak mulai cok masalahnya cok. Oke, nggak bisa diinterak ya. Profesor sama Wool. Oke. Iya, jangan bilang yang ini. Bentar. Kalau mau saya kelihatan, jangan bilang yang orang-orang tadi ya, yang berlutut itu orang-orang yang akan terpilih ke
masuk ke dunia digital monster gitu. Ya, jangan bilang ya. Untuk melawan si ini apa monster kayak naga, ya. Aduh. Cuma ini di kalau di adventure kan enggak ada unsur ininya, apa kayak simbolnya, simboliknya enggak ada ya. Ya enggak ada. Yang ini baru di ini dikasih simbolik kepercayaan atau ritual itu buat masuk ke dunia digital. Aduh. Beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda masuknya ke dunia digital. Nah. Ini aku yang enggak tahu ya. Bentuknya sih kayak Meramon. Iya kan, kayak membakar rumah warga gitu. Iya bentuknya kayak Renamon. Itu ada si ada si Dramon. Itu ada si, oh itu ada Bakemon di atas. Tapi kok ini ada burung ya? Apakah Bidramon itu? Karena bentuknya kan api juga. Nah, yang dibawa ini sebelahnya si Dramon, enggak tahu ya itu apa itu. Apakah manusia yang kena si Dramon atau Digimon lain ya? Kelilit, iya kelilit ekornya mungkin ya. Iya, saya tahu. Kalau yang di itu yang di belakang profesor ini saya enggak tahu ya. Mungkin makhluk ini ya yang akan bos ya, bos yang akan kita hadapi nantinya. Iya. Seperti itu. Oh, ada Bakemon. Tidak ada Devimon, tidak ada. Ini tadi. Kak Doku. Oh. Kuagamon enggak, kalau enggak salah ya. Banyak sih kalau Digimon Kumbang ada Grand Kuagamon atau Kuagamon atau Hercules Kabuterimon lah. Banyak. Kalau Digimon kayak Kumbang itu ya. Terakhir Profesor. What is this? Sayangnya saya tidak mengikuti era-era yang sekarang ya, di game yang baru ini. Saya tidak mengikuti, guys. Yang jam tangan kalau nggak salah ya, jam tangan itu, aduh, nggak ngikuti aku. Agumon. Pasti semua game Digimon ya yang kalian pernah mainkan itu pasti ada jadi Agumon. Agumon udah apa ya? Udah kayak keterkaitan sama, udah kayak apa ya? Udah jadi BA-nya sih. Udah jadi BA-nya Digimon. Agumon itu udah jadi brand ambassador Digimon, udah jadi simboliknya apa Digimon gitu. Kalau nggak ada Agumon ya nggak ada yang lain pas ya, itu Digimon awal itu Agumon, karena itu bentuknya seperti dinosaurus kan, Agumon, Greymon, Metal Greymon. Nah itu どうしたんだ何があったの なんか変なのにいきなり出くわして逃げて。あ、さきちゃん置いてきちゃ。今の声。外。さっきの神社の方だ。Tuh, loadingnya aja gambar Agumon lari-lari. 確かに。さっきまではこんなじゃなかったのに。 これ浮かずに飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ
それよりサキ様、さっきの悲鳴って一体。え？な、何？何かに襲われてるの？痴漢とか？こんな山の中にいるわけないでしょ。Tidak dong, hei hei, dasar. Inosisi kan, apa? Pria hidung belang tadi ya. Tidak. Apa? Ugomei deh so. Nangka, ini hikara nakatta. Sa, koe no suru hou ni hitte mimasho. Mimachigai janai no ka? Kono kiri de yoku mienai yo. Sore ni shitemo.なんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。ねえ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 なんだって？そんなバカな。またあの音だ。この変な奴が出していたのか。こっち来んな。あれは何なの？おい、どうした？さっき悲鳴が聞こえたが、ミエ。にいたのか。え、お兄ちゃんがなんで。待ってて、サキさん、今助けるから。ん、アオイちゃんなの。待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。変なのがこっちに。どうします。Ya memang, kalau kan namanya Digimon, digital ya, monster ya. Kalau kita lihat monster yang sungguhannya memang menakutkan. Tapi ini kan di versi kayak sebuah anime lebih, ya tidak ada rasa-rasa takut ya sebenarnya. Kalau yang asli baru menakutkan guys. Bentukan asli ya, enggak yang tidak dibentuk anime itu baru menakutkan. Ini kan udah dibentuk anime. Gimana ya? Aduh, ini mengandung unsur-unsur dan tidak diinginkan oleh player Digimon, ya kan? Ngaruh ke, aduh, get closer and talk. Kita kalau sebagai manusia, hal yang manusia pasti kita akan lari lah. Saki, Ryo, Takuma, ima no uchi ni nigerun da. Sochi ni iku kara kakurete ro, Mie. よし、逃げるぞ。ガッテン承知のすけよ、トンズラだ。いつの時代だよそれ。君よくふざけてる余裕あるな。みんな静かに離れるんだ。Kita di sini berperannya ini ya. Kita mencoba untuk berperan sebagai player yang ada di dalam ini game. Nah, jadi kita asumsikan kita itu nggak tahu apa-apa ya.Kalau sebenarnya aku tahu itu Gotsumon atau Esmon atau Metromon itu aku satu. Memang itu Digimon memang anjing gitu. Sore ni, konna koto mou nai kamoshirenai jan. Dakara kamera de totte okou ta. Inore, yokero. Eh?なんて力なんだよ。タクマが声をかけてくれなかったらまともにぶつかってた。ミノルくん動ける？早く逃げましょう。うわっ、葵さん、やめろ。あっ、
Udah mulai nih. Hah? There's red spider last. Red spider? Bentar. Doku moga bukan. Ya, Doku Gunemon. Iya. Yeah. Karena kita tidak punya demon, kita mending lari aja, guys. Mazui. Dandan chikazuite kitairu zo. Nanda? Konna toki ni jishin? Yabe zo. Sore ni kiri mo koku natte kita. Minna, daijou? Minna, kiyo tsukerun da. Muyami ni ugoi. Kita cepetkan ya. Ini mah durasinya udah lama. Udah 20 menit ya. Tidak ada pertarungan. Masih mengandung unsur bacot. Tolong. Oke, saya cepetkan ya guys ya. Kalian bisa pause videonya untuk translate atau untuk apa ya, mendetailkan story-nya ya, lebih rinci supaya kalian itu ngikuti story-nya. Jadi ini aku cepetkan ya. Sorry banget. Oh. Tidak. Bentar. Oke, kita lihat. Oke, saya takut copyright. Oke, Agumon, Widi, Takuma Musika. Itu ada voice actor-nya. Oke. Aduh, itu siapa, Cok? Ini oke, Falcomon. Ah, I see Minori Hinata. Nah, ini aku baru lihat ini. Di Falcomon berubah labram. What? Aku tidak tahu. Falcomon oke ya. Falcomon aku tahu perubahan terakhir. Siapa sih? Aduh, lupa, kayak ninja gitu. Lopmon. Nah. Aduh, kenapa lo? Kok di game tidak ada Vimon? Hey, tidak ada Vimon. Floramon ya, aku tahu. Oke. Okay. Saya takut copyright ya. Kunemon. Kunemon kalau enggak salah perubahan terakhirnya ya. Emang ya, apa sih Grand Kuagamon gitu? Dragon. Waduh, keren sih ini keren. Dragon oke. Aduh. Siakomon kan bener ya? Siakomon. Nah, Siakomon. Ini kalau enggak sempat ada di Digimon World ke yang kedua. Saya pernah main. Belum tamat juga. Profesor Kazuri Yamaji. Udah gitu doang. Lah. Terus kita kalau mau ganti Digimon, waduh. Miyuki. Keren. Digimon Survive. Oke, udah. Tidak ada lagu lagi, tidak ada song lagi kok untuk copyright-nya. Karena biasanya mengandung copyright yang tidak diinginkan oleh konten kreator. Udah cok, ini berarti kita udah masuk ya dunia digital ya, kalau nggak salah ya, karena kita terpleset gitu. Koko jinja no shi. Soda. Take a look around, ya. Hmm.
di forest, bentar. Itu udah, nah udah gak ada lagi. Suara monsternya lu, aduh. Gak ada yang lain gitu ya. Suara yang lain gitu loh. Gak ada cok. Loh dia kembali. Lah bukannya tadi oi Minoru dare ka suwaka no area no soto oh enggak berfungsi. オッケー。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、できるだけ刺激しないように。やっぱアグモン？いない？草むらの中、草がよけてるとこがある。見えないけど、何かいる。そうだ。さっきも似たようなことが。 Waduh, bentar-bentar. Kita save, guys. Kita nggak bisa. Iya, kita save aja. Nggak mungkin saya akan buat wild truck. Tapi kalau kalian ini ya, banyak yang request buat wild truck di game Digimon Survive, saya akan mainkan atau buat wild truck-nya. Happy ending, normal ending, sama bad ya. Saya coba akan buat kalau banyak yang request. Oke, tim Mercy. Keep calm and wait, correct and await. Meni wa mienai kedo. Iru. Kowai kedo. Oru. Inai. Iya. Kusa ni ato ga nokotteru. Koromon. Kenapa Koromon, cok? Lucu banget tuh. Yeah. Lagi dia ada di situ kah? Thank you.
Hei, ente kok main hide and seek, cok? Hei, tolong, ini udah berapa menit ini? Aku udah main, cok. Tai Chi, bukan. Bukan beda. Nanda kono ikimono wa? Henna ikimono? Wa, tochi kuru na. Konna ikimono mita koto nai zo. Ittai nan nanda? Nan nanda ko? Koitsu janai. Boku Koromon. Omae no koto zutto matteta. Ko お前って呼ぶなよ。 僕にはタクマって名前があるんだ。 とにかく。 タクマ? それが名前? 答えになってないって。 いや、それより待っていたって。 そう。 僕、タクマのことずっと前から。 どうしても何も。 どうしてなのかな? それを聞きたいのはこっちだって。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間。タクマに会えて嬉しい。タクマが必要で。必要。とにかく、僕にはタクマ。なんだよ。いいか。コロモンとか言ったな。僕はもう子供じゃないぞ。 それは違くて。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐ向きになる。 Lebih lucu ini ya suara agungannya ya. Jadi game apa jump scare anjir. Jadi ada unsur horor. Sokoni ita no ka? Oke. Oke, ini gimana guys? Runway kah? Stand and fight. Wait and see. Tapi kok ini ada kayak merahnya? Coba ya. Oh, I see. Yosu miru ka? Karada ga iwa de dekite iru no ka? Toshi ni wa chuushi. Sore ni. Ada kayak aura-auranya ya. お前はこいつは気が立っている。早く逃げて。待って。僕がこいつをさあ、かかってこ。なんだよお前。弱っちいじゃない。だって僕はタクマを守らなくちゃ。あい。Oh my god, kawaii. Lucu suaranya ini tadi MC voice actornya siapa ya? Lucu loh, lucu loh, lucu. Dapat. Kena
Oke, oke. Tadi saya sempat bilang ya, saya tarik kata-kata saya bahwa suara monster tidak perlu diadakan, perlu diadakan ya, perlu diadakan, perlu ada suara monsternya. Lucu, 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 lucu. Tapi nggak tahu ya, kalau udah tumbuh dewasa, nggak tahu ya suara monsternya apakah udah beda, apakah ganti voice actor lagi? Nah ini nggak ada. Oh ada ya. Kira nggak ada ininya, biru birunya. Praktek ke Koromon. Yarasere mon ka. Takumatte tanomoshii na. Koromon, semete omae dake demo nigero. Sonna Takuma o oite nigerarenai zo. Dakara sore wa otagai sama datte. Aduh, suaranya loh. So, ya kita lihat animasi evolve-nya. Keren keren keren. Oh ganti ya udah. Udah ganti ganti. Berarti otomatis waktu dia udah. Ah oh, oke. Okay. Oh tadi ada difficulty. Waduh gak ini ya gak notice. Sorry. Demi ini pun aspek battle. And your turn without attacking use your thing. Definitely ada reducer frontal attack damage by how attack effective. Try defending in situation just end the turn. Kalau kita nyerang dari sisi buta berarti damage-nya lebih gede lagi ya. Kayak di ini apa sih trial battle yang pertama. Oke, okay. Paper Bread kita lihat. Baby Flame. During battle is important to keep attack and defense in mind in the future. Oke. And oh, nice. Kita gak perlu ini ya. Coba-coba kita attack. Langsung kita attack. Gak perlu pakai. Nah, hemat SP guys ya. Hemat SP. Oke akhirnya sampai juga battle ya. Nice. Tapi bentar-bentar, Guillermo-nya itu taruh kemana? Ya Guillermo kan kalian awal-awal kalau pre-register Digimon Survive itu dapat satu Digimon yaitu Guillermo. Nah, Guillermo-nya nanti ditaruh kemana ini? Guillermo-nya ditaruh kemana? Apakah kita bisa summon atau gimana? Apakah kita summon tamernya baru summon Guillermo-nya Digimon-nya? Ini sama kayak Digimon Adventure yang PSP guys. Oh ini ya status ya. Ah isi. Nah ini kok gak ada. Oh ini. Oh astaga. Ini sumpah kalau dibuat game gacanya lebih bagus. Bandanya juga dapat cuan lagi. Kuak kuak kuak. Tapi so far, aduh. Ya menurutku ini physical attack tambah 3. Iya hampir sama ya, hampir sama kayak yang di game ini.
れでどうにか勝て。コロモ、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃった。くま違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロ、うん、コロモンだったけど今はアグモン。よくわからないな。まずはお礼を言うよ。助け、お礼を言いたいのは、助けてもらったの、僕危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも、僕のおかげって。jangan bilang dua orang itu yang dua anak kecil itu yang Gabumon sama Renamon yang awal itu tempernya. Takuma と一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。Takuma、oke lah. Ini sebentar. Saya akan ngecek ya, udah berapa jam saya akan bermain recordnya. Baru ini guys, baru ini ada battle-nya. Di part awal itu cuma sedikit. Baru ini merasakan battle lagi. Waduh, lama sekali ya. Itu pun kita cepet-cepet ya. Soda. Mina. Ah, 僕の仲間のことだよ。一度は全員集まったんだけど、土砂崩れに巻き込まれ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中。霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろう。ただでさえここがどこかも分かんないのに、またあの辺なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。なあアグモ、さっきの石のあれ、お前の仲間なの？仲間？冗談じゃない。あんな突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもない。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりな。いや、同じようなタイプの生き物なのか。ん？ひょっとしてあの岩みたいなやつ。いっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、煙くじゃらないやつ、もちろんいいやつもいるし悪いやつもいる。いっぱいか。Keren sih, tapi semua, berarti semua ya, semua ini ya, semua Digimon nanti ada suara voice actornya. Tapi Guilmon itu gimana voice actornya itu? Guilmon kalau nggak salah, nggak, dia cuma gitu cok, nggak cuma perasaan Guilmon seperti itu voice actornya. Tapi nggak tahu ya, untuk developer Digimon Survive ini apakah dikasih lain atau apa, dia ada di ini ya, dikasih voice actornya. Saya ingin tahu sih Fox untuk suara si Guilmon ya, daripada suaranya oke lah. Oke, jadi akhirnya saya bisa merasakan episode di mana saya ini ya bertarung ya, meskipun itu menunggu durasi yang sangat lama, tapi terbayarkan. Oke lah ya. Oke. Bagus loh ini desain karakter untuk si Guilmon, bagus. Agumon bagus loh. Pewarnanya bagus, cakep-cakep. Agumon. Aitsu wa dou ya? Dakara, Falcomon wa waru demo. Gotsumon aite Takuma. Sou da na. Minoru wo houtte okenai. Oke. Yus. Oh, Facin ya. Ya, aku lupa. Oh, oke. Okay. Kita disuruh move sampai ya, oke. Okay. Paper bat bisa kah? Kena. Oh, nice. Pick up. Oh ya.
Berarti ini harus nambah affinity ya. Orega tetsudau. Nice. Mantap. Keren. Victory. Yehey. Ya, bagus bagus bagus. Sebenarnya animasinya bagus. Ya, lumayan lah bagus bagus. Oke, saya kasih rating untuk animasi efek skill 7/9 ya. Masih oke lah, masih oke lah. Oke lah. Kalau untuk voice actor dan lain-lain itu saya kasih 10. Bagus suaranya. Untuk mengisi suara ini bagus, saya kasih 10 semua. Tapi untuk segi story, aduh, ini terlalu lama, panjang ya. Dan ini butterfly effect. Maksudnya ini ngaruh ke ending. Nah, ini yang sangat saya jengkelkan. Ini bukan game horror, please. Biasanya kan game horror ada pengaruh ke ending ya, kayak Resident Evil dan game horror lainnya, kayak Fatal Frame. Nah, itu baru kasih ending yang berbeda. Ini kan game Digimon Action Adventure RPG, JPR RPG. Kenapa dikasih butterfly effect ngaruh ke ending? Sangat sangat disayangkan. Perempuan tadi selamatkan, Tapi bukan, bukan. Ini kayak perempuan yang rambut oranye itu ya. Oh, bukan. Aoi. Yokatta. Aoi-san mo buji datta. Dou yara sagashi bit. Yokatta, yokatta. Mo, Minoru-kun, doko ni itte ta? Ma, warui warui. Honto gomen. Kondo wa mittomo. Oke lah ya. Sampai sini video part kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Dan juga ya, jangan lupa untuk follow akun sosial media saya. Linknya saya taruh di deskripsi box. See you next video guys. Bye bye. Wow, lumayan panjang juga ya.